Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ternyata selama ini menyembunyikan jati diri dia sebenarnya atau apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Nah, aku melihat di sini dia ingin menjadi sosok yang lebih baik lagi. Ya, dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi karena ternyata akibat dari dia tidak terus terang ternyata dia ini siapa. Ya, dia tidak jujur sebenarnya dia ini siapa gitu ya, atau apa yang terjadi dalam hidupnya, akhirnya di sini menghancurkan kamu ya. Dia menyakiti kamu, dia udah keterlaluan banget sama kamu, entah apa yang dia lakukan. Oke, kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Dia adalah sosok seseorang yang masih tetap percaya dan yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan orang yang tepat, orang yang bisa mencintai dia dan dia cintai juga. Yaitu aku lihat di sini dia, karena ini ceritanya tentang kamu ya. Ya, jadi dia berharap kalian bisa tetap bersama suatu saat nanti, entah itu kapan. Tapi ya yang penting berpikir positif aja kayak gitu ya. You deserve love karena kamulah memang sosok yang menurut dia pantas untuk dia jadikan pasangan. Di mata dia kamu itu periang, di mata dia kamu itu kuat, mandiri, sukses, hebat ya di mata dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu tuh keren di mata dia. Jadi makanya di sini dia mau kamu, cuman mau kamu. True love bahkan. Aku lihat di sini dia cinta banget loh sama kamu. Dia sayang banget ternyata sama kamu ya. Hanya saja saat ini tuh kayak kalian belum bisa untuk bersama, masih ada yang perlu ditunda dulu karena mungkin harus memprioritaskan yang lain terlebih dahulu, mungkin karir kah atau kestabilan hidup dia kah atau jati diri dia sebenarnya itu ya. Misalkan selama ini dia pamer bahwa dia ini anak orang kaya, bahwa dia ini punya aset ini itu, tapi ternyata itu hanya sebuah cerita dongeng ya. Dia hanya membuat-buat saja, ternyata itu bukan punya aslinya dia gitu. Nah, mungkin saat ini dia sedang mencoba untuk stabil dulu biar bisa tidak dipandang remeh, tidak dipandang remeh gitu ya, karena kemarin hanya omong kosong doang seperti itu. Oke. Kemudian, let your friends help you. Oke. Dia ini orang yang dalam segi apapun itu kayak selalu meminta bantuan teman. Ya, dia ini mungkin memang temannya banyak, atau kalau nggak banyak ya dalam segala aspek apapun, dalam mengambil langkah atau keputusan itu dia tanya dulu sama temannya. Kira-kira gue mau ngelakuin ini, bagusnya gimana ya? Nah, kayak gitu. Ya, dia ini selalu bertanya ke teman. Jadi selalu dalam segi apapun tuh melibatkan teman. Seperti itu. Oke. Kemudian aku melihat juga dia masih memiliki perasaan yang kuat. Itu udah cinta, heart to heart conversation, berarti ada koneksi yang selalu dia kirimkan lewat batinnya ke kamu. Ya, jadi kayak mengafirmasi gitu, memanifestasikan diri ya, memanifestasikan kamu. Jadi makanya di sini sering ada koneksi di antara kamu dengan dia. Misalkan nih tiba-tiba kalian misalkan sudah tidak bersama lagi saat ini, tapi kok kamu masih sering tiba-tiba rindu dia, tiba-tiba kangen dia, tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba pengen nangis mikirin dia. Nah, kayak gitu. Itu bentuk dari heart to heart conversation, percakapan dari hati ke hati. Ya, walaupun di sini kalian enggak tatap muka ya, enggak mengutarakan lewat kata-kata, tapi batin kalian itu seperti terkoneksi seperti itu. Seven of cup-nya reverse, berarti aku melihat di sini dia ingin sekali
apa namanya, menyelesaikan masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia. Dia tidak mau lagi meninggalkan masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian, atau apapun masalah yang selama ini mengganggu hubungan kalian. Karena dia merasa gak nyaman, gak enak kalau dia berpikir bahwa hubungan kalian selama ini hanya akan menjadi sebuah sejarah, akan hanya menjadi masa lalu. Itu kayak mengganggu gitu loh, kayak membuat dia merasa tidak rela, tidak nyaman, tidak asik gitu lah ya. Intinya seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia ingin hubungan kamu dengan dia itu tidak menjadi kacau atau lebih kacau dari ini. Dia pengen baik, pengen balikan, pengen baikan sama kamu, pengen balikan sama kamu, pengen punya hubungan yang baik-baik saja gitu loh dengan kamu. Aku lihat di sini dia pengen punya hubungan yang kembali membaik dengan kamu, seperti itu. Aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, malas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda dalam melakukan banyak hal ya. Bahkan saking suka menunda-nundanya sampai-sampai banyak kehilangan kesempatan dalam hidupnya ya. Kalau ada peluang apa gitu, ya udah lewat begitu saja ya, tidak dia ambil, tidak dia rebut, seperti tidak dia usahakan. Dan aku melihat dia ini orang yang gak jujur, ditambah lagi gak setia ya, ada ketidakdewasaan di diri dia, atau mungkin dia ini punya watak yang selalu masam, selalu murung ya, suka berbohong. Bahkan mungkin selama dia menjalani hubungan dengan kamu, dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik, dia selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya udah beresiko sekali ya, pasti bakalan kehilangan kamu. Tapi setiap kali, bukan tapi sih, lebih tepatnya setiap kali kalian berpisah, nih orang pasti nyesel. Ya makanya di sini kalau kalian udah berpisah, ucuk-ucuk dia lagi yang datang, dia duluan yang datang. Kayak gitu, karena dia menyesal berpisah dengan kamu. Gimana ge? Orang kamu udah setulus itu, tapi ternyata disia-siakan, tidak diperlakukan dengan baik sama dia. Nah, jadi aku lihat kalau memang saat ini kamu dengan dia udah berpisah ya, dia mau datang lagi ke kamu tuh kayak berpikir, waduh, kayaknya aku perlu usaha yang lebih banyak nih ya, atau usaha yang lebih besar nih untuk bisa menarik perhatian kamu kembali, karena kemungkinan taktik-taktik yang dulu pernah dia lakukan pas dia mau kembali lagi sama kamu, kemungkinan itu udah gak mempan lagi sama kamu ya. Karena ya itu mungkin sudah berulang kali dia putus nyambung sama kamu, atau on off terus, atau melakukan hal-hal atau masalah-masalah yang sama berulang kali. Misalkan bolak-balik selingkuh, datang lagi minta maaf, selingkuh lagi, nanti datang lagi minta maaf, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Sehingga sekarang tuh dia melihat kayak kamu tuh sudah tidak bisa lagi dibujuk dengan cara yang sama seperti yang kemarin gitu. Jadi saat ini dia berpikir bahwa dia harus bisa cari cara mengusahakan gimana bisa menarik perhatian kamu lagi. Soalnya yang taktik yang kemarin udah kayaknya gak guna lagi gitu, gak bisa mempengaruhi kamu lagi, seperti itu. Karena dia lihat sekarang kamu itu udah ngerasa kayak kesel banget gitu loh sama dia. Ya, aku lihat di sini dia melihat kamu sekarang kayak memandang dia tuh kesel banget, atau dia ini orang yang sangat membosankan bagi kamu, seperti itu. Intinya kamu kayak udah cuek, masa bodoh banget, seperti itu. Apalagi kalau aku lihat di sini ternyata dia ini memang belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen, seperti itu. Ya, apalagi di sini ada masalah yang mendarah daging. Masalah yang berulang kali terjadi, atau masalah yang sebenarnya itu-itu aja, tapi udah lama enggak diselesaikan, atau memang tidak pernah mau menyelesaikan. Sehingga ya udah hubungannya masalahnya itu lagi, seperti itu. Misalkan apa nih, perselingkuhan ya, misalkan aja perselingkuhan itu, selingkuh lagi dimaafin, sehingga itulah yang menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Dan selama ini ternyata dia tidak berubah, kamunya juga tidak tegas, sehingga ada kebiasaan lama yang selalu kalian pertahankan, akhirnya hubungan kalian selalu stuck. Hubungan kalian tidak ada perkembangannya, karena itu tadi, dia selingkuh terus, kamu maafin terus, gak ada ketegasan dari kamu, dianya gak ada perubahan. Maka dari itu, karena ini ada masalah yang sangat mendarah daging dan membuat hubungan kalian stuck, kemudian saling menyakiti, akhirnya ya udah
semesta lain di sini yang turun tangan, ya. Semesta membuat atau merubah hubungan kalian. Gimana caranya untuk berubah? Seseorang yang melakukan kesalahan, seseorang yang melakukan memberikan rasa sakit itu benar-benar mendapatkan karma yang bertubi-tubi. Aku lihat sini, wah keras. Entah apa karmanya, tapi wah sengsara nih orang. Gitu. Nah, seseorang yang di sini selama ini selalu berbuat baik, ya dia dapat karma baiknya. Enak tuh, ya. Jadi kalau misalkan dia yang selalu selingkuh, dia ya dapat karmanya keras banget, ya. Jatuh banget dia. Tapi kalau kamu yang selama ini selalu memaafkan dia, kamu enak hidupnya. Mungkin karirmu dibuat lempeng, uangmu dibuat ngalir terus, teman-teman kamu ada semua untuk kamu, kayak gitu. Selalu ada untuk kamu, seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini harus ada perubahan secara besar-besaran yang terjadi di diri dia dan di diri kamu. Yang tadinya kamu orang yang ngge-ngge aja, iya-iya aja, sekarang kamu lebih tegas, berani menolak, berani berkata tidak, seperti itu contohnya, ya. Nah, dianya ya harus dirubah. Yang dulunya suka selingkuh, enggak dibuat lagi dia ada gairah untuk selingkuh, seperti itu, ya. Dihilangkan gairah untuk selingkuh dengan cara apa? Banyak hal. Dibuat cobaan yang bertubi-tubi gitu. Dibuat hatinya campur aduk, dibuat hatinya menyesal, seperti itu. Banyak hal ya caranya. Oke, ada Six of Cup, berarti ada apa ya, kayak dia ini belum bisa move on ternyata dari kamu, ya. Dia masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia selalu kepikiran sama kamu, ya. Bahkan dia belum bisa untuk membuka hati untuk mencintai orang baru. Dia tidak memberikan ruang di hatinya untuk mencintai orang lain, seperti itu. Jadi walaupun saat ini misalkan kamu lihat dia ada orang lain, no. Hatinya tidak untuk orang lain itu. Hatinya selalu untuk kamu. Pikirannya bahkan selalu ke kamu lagi. Jadi mungkin raganya aja sama orang, tapi hati dan pikirannya ke kamu lagi. Jadi hubungan dia dengan orang lain itu hambar. Bahkan ya mungkin bentar lagi juga putus gitu, bentar lagi juga berakhir, seperti itu. Mungkin udah mulai ada pertengkaran-pertengkaran atau gimana gitu. Oke, kita gak usah bahas deh dia dengan orang lain, ya. Intinya hati dan pikirannya itu gak bisa move on dari kamu. Ke kamu lagi, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini dia itu sering bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian dengan kalian berdua, ya, di antara kalian berdua kemarin. Jadi dia lebih sering mengingat masa-masa bahagianya sih bersama kamu dibandingkan masa-masa kacau, ya. Sulit bagi dia untuk melupakan masa lalu dia bersama kamu, ya. Justru malah dia kayak mencegah diri dia untuk menemukan cinta baru atau cinta yang lain, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak menyesali atas tindakannya, dia merasa kayak bodoh banget. Dulu dia kurang antusias di hubungan kalian, bahkan tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi dia ngerasa kayak bodoh banget, goblok banget sih aku gitu. Kenapa dulu kamu pas lagi ada di hidup aku sia-siakan, sekarang udah gak ada, aku menyesal. Nah, kayak gitu ya. Menyesal banget. Terus itu juga aku melihat di sini, ya, selama ini kamu tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang pantas sebagai pasangan atau seseorang yang menghargai dia gitu ya. Kamu tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang pantas. Padahal di sini kamu sudah memberikan apa ya, ketulusan, ya, rasa sayang yang benar-benar wow banget. Tapi tidak dihargai dan tidak ada timbal balik, seperti itu. Bahkan aku lihat juga ada masalah tentang kemampuan berkomunikasi dia kepada kamu, ya. Entah mungkin dia memang jarang komunikasi sama kamu, ataupun kalau ada komunikasi pun mungkin dia orang yang suka nyeleneh atau suka bercanda. Jadi kamu ngomong ngebahas bahasan yang serius, dia bercanda jawabnya. Dia justru malah memalingkan pembicaraan, seperti itu, ya. Intinya ada masalah lah ya di komunikasi kalian. Terus itu juga banyak sekali hambatannya ternyata, ya, hubungan kalian ini. Entah apa, itu salah satunya tentang ketidakjujuran dia tentang siapa sih diri dia sebenarnya, apa sih yang terjadi dalam hidup dia sebenarnya. Dia gak pernah jujur, itu yang menjadi hambatannya salah satunya. Terus juga terjadi banyak masalah, ya. Masalahnya itu ada masalah yang sangat mendarah daging di antara kalian itu tadi. Terus itu ternyata ini orang masih punya trauma dari masa lalunya yang belum sembuh, yang belum selesai,
ya entah itu trauma masa kecil, ada inner child mungkin dia, ya mungkin dia korban KDRT dulu ya pas masih kecil, atau mungkin ketika dia sudah dewasa ini mungkin dia pas lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, pernah dulu ya dia sayang-sayangnya taunya ditinggal nikah atau bercerai atau apalah gitu ya. Aku lihat di sini jadi ada luka dari masa lalu atau ada trauma dari masa lalunya. Orang yang gila kerja sebenarnya ya, dia ini orang yang gila kerja sebenarnya tuh, cuman aku lihat akhir-akhir ini kayak lagi malas-malasan, lagi kayak bosen gitu mau kerja gitu ya, bahkan kayak nggak ada inisiatif untuk melakukan atau memiliki ide-ide kreatif gitu. Orangnya memang pelit ya, orangnya nggak bertanggung jawab juga, lagi suka berjudi ini orang. Entah mungkin sebagian kali ya, sebagian suka berjudi, atau bisa jadi juga suka berinvestasi di investasi yang sangat berisiko seperti itu ya. Orangnya suka mengeksploitasi orang-orang atau apapun seperti itu. Orangnya juga posesif, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini, dan dia ngerasain kok ya, dia ngerasain banget bahwa hubungan kalian selama ini tuh nggak stabil. Karena ya dianya selama ini kurang memberikan usaha atau dedikasi untuk hubungan kalian, atau mungkin nggak sama sekali, nggak pernah. Ya kurang lah ya, kurang mungkin effort dia adalah ya mungkin itu setiap kalian bertengkar dia datang lagi, itu salah satu effort lah ya. Walaupun ya hanya itu doang gitu ya. Jadi aku cukup bilangnya kurang usaha. Ya kurang dedikasi seperti itu, sehingga hubungan kalian tampak monoton ya, semakin lama semakin tidak menarik lagi untuk dilanjutkan seperti itu ya. Bahkan mungkin semakin kesini gairah cinta kalian itu semakin memudar terhadap dia, terhadap hubungan ini, sehingga hubungan ini yang nggak berhasil kayak gitu. Terus juga ya aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, penjudi, orangnya penipu, tidak setia ya, masih suka bermain-main, masih suka main-main itu ya, entah main-main dengan teman-temannya, kilar-kilir traveling ke sana sini, atau main-mainnya dengan lawan jenis selingkuh itu, masih suka masih pengen menjalani hubungan dengan kamu, tapi mau juga sama yang lain, mau si A, mau dengan si A, mau dengan si B, mau dengan si C, kayak gitu ya. Oke, kemudian dia ini ternyata selama ini dia itu nyari pasangan yang kaya raya, punya status sosial yang tinggi seperti itu ya. Terus itu juga orang yang sangat gampang banget mengingkari komitmen ya, mengingkari komitmen, bahkan ya janji aja dia ingkari, apalagi komitmen. Nah kayak gitu ya. Orang yang masih sangat terobsesi dengan harta benda atau uang, sehingga dia berani akan mengabaikan pasangannya untuk lebih mendapatkan karir atau uang, harta benda yang semacam itu, ya. Sehingga ya udah, hubungan ini sampai detik ini hubungannya sudah tidak terasa menarik lagi dan membosankan bagimu. Makanya di sini kamu mungkin berpisah ya dari dia. Ya aku lihat memang kayaknya belum siap orang ini untuk memiliki suatu hubungan atau komitmen. Karena itu fokus dia masih materi, uang. Jadi kemungkinan di sini walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia dihambat atau tidak bisa mengekspresikan cinta dia ke kamu ya, karena ini uang, karir, harta benda yang masih dia prioritaskan, masih dia cari, yang masih dia untuk stabilkan seperti itu. Oke, dan aku lihat ya, ini orang mungkin saat ini ya, atau lebih tepatnya mungkin kemarin sih ya, mungkin dia ini pernah menyalahgunakan kekuasaan ya, menyalahgunakan kekuasaan dia mungkin sebagai karyawan gitu ya, dia menyalahgunakan kekuasaan dia. Terus ya sekarang aku lihat kena masalah nih orang ya. Orang yang suka menyalahgunakan kekuasaan, suka mengontrol, orang yang sombong ya, orang yang suka mendominasi, manipulatif, tapi juga kaku orangnya, keras kepala, kurang disiplin. Aku lihat kayak dia ini lagi punya masalah dengan ayahnya deh ya, dia ini kayak punya masalah dengan ayahnya, entah apa, pokoknya dia kayak ada masalah dengan ayahnya.
Atau kalau misalkan di sini enggak, dia udah enggak punya ayah, ya berarti dia memang ayah ayahnya sudah tidak ada, dan dia berarti harus menjadi sosok pengganti menjadi pengganti sosok ayah, ya, seperti itu. Kalau dia masih punya ayah, dia ada masalah dengan ayahnya, tapi kalau dia enggak punya ayah, berarti ya dia sudah yatim. Ya, dia sudah yatim. Suka mendominasi ya, orangnya tirani. Tiran. Suka semena-mena apa? Ya tirani lah. Seperti itu ya. Bisa jadi dia ini anak yatim. Oke, kemudian apa lagi nih? Dia ini ternyata ketika gini, dia ini sebenarnya memang kesulitan untuk menjalin suatu hubungan, ya. Walaupun kalian saling berjuang satu sama lain, tapi kayak selalu aja ada aja ketidaksetujuan di antara kalian dan ketidakpuasan satu sama lain di sini. Ya, walaupun kalian di sini sudah berjuang untuk bisa terhubung secara dewasa, untuk bisa memiliki hubungan yang lebih dewasa kayak gitu. Mencoba untuk saling memahami, menyetujui satu sama lain. Tapi kayak ada aja ya permasalahan di antara kalian, karena gini, aku lihat kayak ada perebutan kekuasaan di hubungan ini. Jadi kayak ada sifat yang sama-sama saling ingin mendominasi atau ingin berkuasa. Jadi sehingganya kamu dengan dia ini kayak walaupun menjalin hubungan, ya kalian usahakan agar tetap langgeng. Kalian ini ternyata pengen saling memimpin, ya. Ya berkompetisi untuk jadi sosok yang dijadikan prioritas. Bukan prioritas sih. Gini, kalau misalkan dia punya keinginan, kamu harus ngikutin apa maunya dia. Tapi kamu juga kalau punya keinginan, dia nih harus ngikutin maunya kamu. Kayak gitu loh, paham enggak sih? Jadi kamu dengan dia ini selalu berkompetisi untuk menunjukkan kekuasaan, power. Kayak gitu. Jadi seharusnya kan kalau menjalani hubungan tuh, walaupun misalkan ada perbedaan, kamu pengennya A, dia pengennya B, gimana caranya kalian itu bisa A dan B itu ya beriringan, kayak gitu kan, sama-sama dijalani. Nah, kalau kamu enggak, kamu dan dia enggak, kamu maunya A, ya dia harus ikut A, tapi dia maunya B, kamu harus ikut B, nah kayak gitu loh. Jadi ada, apa ya, adu kekuasaan. Ada keinginan untuk mendominasi, sangat jelas ya. Sehingga inilah yang membuat kalian sering berkonflik terus-menerus, ya. Karena ya ini kalian kayak nggak gini, walaupun kalian sempat gitu mau menyatukan perbedaan di antara kalian, tapi ya gimana ya, kayak ada sifat kompetitifnya lah, kompetitifnya kalian itu, ya. Ada sifat kompetitifnya. Kamu pengen A, dia pengen B. Nggak ada yang mau ngalah. Nah, itu ya, nggak ada yang mau ngalah. Kuliah di sini. Jadi saat ini kalau misalkan kalian diem, dia juga diem. Dia diem, kamu diem. Nggak mau ngalah. Gitu kayak ayo siapa yang mau ini apa? Kalau diem-dieman ya, siapa nih yang mau menghubungi duluan? Nah, itu butuh, dan ini kalau udah kayak gini udah lama ini biasanya. Lama untuk bisa saling terhubung kembali gitu. Ya, karena yaitu ingin menunjukkan power satu sama lain. Enggak ada yang mau ngalah, intinya kayak gitu. Ya. Egois ya. Ego ya namanya, egois. Kamu ego, dia ego gitu. Ya. Oke, aku lihat seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah enggak usah dipaksakan ya. Untuk keputusan hubungan kalian ini akan seperti apa, ya aku serahkan aja lah ke kalian, karena di sini kalian kalian tidak mengalah, kamu tidak mau mengalah, dia pun tidak mau mengalah. Jadi keputusan ini ada di kalian. Kalian maunya gimana? Gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Ada apa ini? Aries, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan aja disituasikan. Ada Februari, Januari, Juli, Desember, Mei, April,
Maret, September, Oktober, dan Agustus. Kemudian ini ada sio-sionya. Sionya ada sio monyet, sio ayam, sio ular, sio kelinci, sio babi, sio naga, sio kerbau, sio kuda, sio macan, dan sio kambing. Aish. Nah, sio kambing. Kemudian, angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 15, 9, 31, 1, 24, 12, 8, 29, 13, 18, 17, 27, 4, 23, 2, 19, 21, 30, 16, 6, 7, 3, 14, 5, 25, 28, dan 10. Alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. K O C R X T M F W U D N B L V E F eh sorry V V Y J A E Q S I D H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.